Madira, kemarin kan kita foto-foto. Iya. Foto-foto kehamilannya Gigi. Mm-hmm. Adiknya Gigi belum lihat, mamanya Gigi belum lihat. Host-host belum lihat, semua fans-fans belum lihat. Sebelum kita ngobrol sama Dira Bahir, kita langsung lihat dulu ya. Fotonya. Foto-fotonya baru ngobrol ya. Nih, okay. Foto pregnancy. Bahasa Inggris gimana? Pregnancy. Itu gimana? Kamu juga ngetawain aku. Foto apa coba? Kamu, pregnancy. Kamu teh dong, ini dia foto apa? Pregnancy photo. By Dira Bahir. Check it out. Keren. Bagus kan? Keren gak? Keren. Bagus kan sahabat nasihat? Bagus. Ada lagi Maya? Ada. Ada lagi? Wow. Ya Allah, ada ikan dugong. Ikan kembang. Ada lagi foto-fotonya? Ada berapa foto sih? Banyak ya, kita nantikan aja. Cuma dua. Cuma dua? Lagi dong. Oh ceritain satu-satu dulu. Ceritain dulu. Ya gimana ini Madira? Yang tadi yang awal ya? Iya tadi yang sebelum awal. Sebelum ngebur. Jadi pas yang pertama itu Raffi cerita di dalam air, terus giginya di daratan gitu. Jadi kayak mix. Raffi ya kayak lagi dengerin perutnya Gigi ya tadi ya? Dengerin, anaknya lagi nyanyi lagu apa di dalam perut. Terus dia pinter kalau dia di dalam air bisa buka mata, kalau aku gak bisa. Iya. Iya, terus udah gitu yang kedua ceritanya Gigi sama Raffi sama-sama nyelam gitu sambil pakai ayunan. Tapi karena agak susah jadi Raffi kayak berselancar gitu ya gayanya, tapi canggih ayunan banget. Gigi mah susah masuk air, kalau aku bisa tahan napas, kalau Gigi jadi itu dia kelihatan terus. Tapi canggih loh Raffi bisa gaya kayak gitu, kayak cie, kayak berselancar. Iya lah, keren lah dalam air, keren, bagus. Terus juga lagi pakai ayunan. Mana lagi next? Ada lagi gak fotonya? Ada lagi? Nah tadi yang di dalam air. Nih, iya. yang di dalam tanah nih. Keren, lihat. Iya, keren banget, lihat. Wah, gokil banget. Badan aku ototnya keren. Keren, Maim, lihat gak badannya Raffi ya, udah mulai berotot. Kan ada di Photoshop ya, yang kan? Gak, itu aku udah olahraga tau. Aku sama Baim berlomba sampai bulan Januari yang badannya bagus. Itu tapi perut ya. Lo mana tuh? Perut lo gendut. Enggak, orang perut gue wah six pack. Ini berapa lama sih? Jadi sengaja. Berapa itu pancaran cinta dan kasih sayangnya lama. Kelihatan banget ya. Iya. Nah itu di dalam air Gigi. Kan, 2,5 jam lo di dalam air. Iya, canggih lah Gigi ya. Kita berenang ya. Berenang. Sekalian olahraga ya Gigi ya. Proses pembuatannya susah gak sih? Oh iya. Susah banget ya? Enggak, soalnya kan kita udah berenang ya pengen enak. Eh foto keluarga di dalam air sekali-sekali lucu kali ya. Cucok. Susahnya karena kita kan nggak bisa kontrol muka, nggak bisa nafasnya kan susah gitu di dalam air. Blok-blok dulu baru bisa pose apa gitu, jadi ada foto yang lain lagi, ada foto yang lain lagi. Dan sekali jeprek, sekali jeprek terlalu lagi. Wah Gigi, aku belum lihat, ih keren banget di dalam air. Ih gokil, keren. Ini pertama kali lo ditayangin di dasar ya ini ya. Aku baru lihat yang ini. Bagus, ini keren banget. Kalau Gigi sama Raffi kan nggak pakai alat bantu nafas, kalau Dira yang motret pakai alat bantu nafas iya, itu nggak? Iya, pakai kacamata snorkeling gitu. Oh gitu. Keren kan? Supaya bisa fokus ya. Iya. Itu ada lagi? Akrobat ya, akrobat di dalam air. Ada lagi sayang? Iya, aku baru lihat. Ada lagi? Oh ini. Ini versi daratan. Wah, orang kaya fotonya. Yeah. Orang kaya. Orang kaya banget, gokil. Orang kaya. Orang gila ini bukan orang kaya. Ini basah. Wih. Party, gitu. Ini ceritanya lagi seneng menunggu kelahiran bayinya. Iya, lagi gembira. Lagi gembira, tuh. Ganteng ada ya? Lagi? Next. Ada lagi? Ih, bagus banget. Dua lagi? Bagus. Jadi, gue bikin foto dan yang ada satu lagi, Baby. Ada satu lagi. Oh, ini mah mesra banget. Ini bagus banget. Ini bagus. Ini menantikan buah hati. Iya. Jadi memang aku bikin ini supaya nanti Gigi punya kenangan waktu dia hamil. Gigi doang? Hah? Gigi doang, kamu enggak? Ya aku juga, tapi kan yang hamil dia. Anak pertama.